Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar pembagian dengan cara dikurangi. Nah, di dalam video ini kita akan belajar 9 dibagi 3, 12 dibagi 3, 15 dibagi 3, 18 dibagi 3, dan 21 dibagi 3. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekarang kita mulai dari 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 ini kita selesaikan dengan cara pengurangan. Pertama, kita tulis 9 dikurangi dengan 3. Nah, 9 dikurangi dengan 3 sisanya berapa? 6. Oke, kemudian dikurangi 3 lagi. 6 dikurangi dengan 3 sisanya berapa? Tinggal 3. Sekarang dikurangi dengan 3 lagi. Nah, 3 dikurangi dengan 3 sama dengan, iya, 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 ini berhenti ya. Stop. Berhenti. Nah, sekarang kita hitung berapa banyaknya angka 3 yang sudah mengurangi 9 tadi. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ada 3 angka 3. Sehingga 9 dibagi 3 ini akan sama dengan 3. Kenapa? Karena 9 dikurangi 3 sebanyak 3 kali, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba 12 dibagi 3. Kita tulis 12 dikurangi 3 dulu berapa? 12 dikurangi dengan 3 sisanya sama dengan 9. Nah, sekarang kita kurangi dengan 3 lagi. 9 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 6. Kemudian kita kurangi dengan 3 lagi. 6 dikurangi dengan 3 sisanya berapa? Ya, sisanya adalah 3. Nah, kita kurangi dengan 3 lagi. Sisanya berapa? 3 dengan 3 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 0. Nah, kalau sudah 0 ini stop ya, berhenti. Kita hitung sekarang berapa banyaknya angka 3 yang sudah mengurangi 12. 1 2 3 4. Ada 4 angka 3. Berarti 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. Sekarang kita belajar 15 dibagi dengan 3. Kita mulai dari 15 dikurangi dengan 3. 15 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 12. Oke. 12 dikurangi dengan 3 lagi. 12 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 9. Oke, sekarang kita kurangi dengan 3 lagi. 9 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 6. Kemudian kita kurangi dengan 3 lagi. 6 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 3. Kita kurangi karena belum 0, kita kurangi dengan 3 lagi. 3 dikurangi dengan 3, maka sisanya di sini adalah 0. Kalau sudah 0, kita stop di sini. Berhenti. Sekarang kita hitung berapa banyaknya angka 3 yang sudah mengurangi 15 sampai dengan 0. 1 2 3 4 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berikutnya 18 dibagi dengan 3. Kita tulis 18, kita kurangi dengan 3 dulu. Berapa hasilnya? Ya, di sini 18 dikurangi dengan 3 adalah 15. Kita kurangi dengan 3 lagi. 15 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 12. Kita kurangi dengan 3 lagi. 12 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 9. Kita kurangi dengan 3 lagi. Kemudian 9 dikurangi dengan 3 sisanya adalah 6. Terus sampai dengan 0 ya.
dikurangi dengan 3. 6 dikurangi dengan 3, sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Kemudian dikurangi dengan 3 lagi. 3 dikurangi dengan 3, sisanya adalah 0. Nah, kalau sudah 0, stop, berhenti. Kita hitung berapa banyaknya angka 3 yang sudah mengurangi 18 sampai dengan hasilnya adalah 0 di sini. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka 3. Berarti 18 dibagi dengan 3 sama dengan 6. Nah, sekarang 21 dibagi dengan 3. 21 dikurangi dengan 3 dulu. Sisanya adalah ya 18. Kita kurangi dengan 3 lagi. 18 dikurangi dengan 3, sisanya adalah 15. Kita kurangi dengan 3 lagi. 15 dikurangi dengan 3 sama dengan 12. Kita kurangi dengan 3 lagi. 12 dikurangi dengan 3 sama dengan 9. Kita kurangi dengan 3 lagi, terus sampai dengan hasilnya sama dengan 0. 9 dikurangi dengan 3, sisanya adalah 6. Kita kurangi dengan 3 lagi. 6 dikurangi dengan 3 sama dengan 3. Kita kurangi terus sampai dengan sama dengan 0. Dikurangi dengan 3. 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0, stop ya, berhenti di sini. Kemudian kita hitung berapa banyaknya angka 3 yang sudah mengurangi 21 sampai dengan hasilnya sama dengan 0 ini tadi. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 angka 3. Berarti 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Nah, adik-adik pasti paham dan pasti bisa menyelesaikan soal yang hampir-hampir mirip seperti ini pembagian. Adik-adik pasti bisa.